بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات والصلاه والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد الله صل على محمد وآله وآهل بيته الانجم الزاهرات وعلى اصحابه الميامين غرر الباهرات اما بعد ايها الاخوه والاخوات وحضور الكرام والسامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهل بيت طهروا من دنس وهم في الخلق اعلى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلس كانت الأملاق فيه نازلات وليمحى كل ذنب عندنا ارفعوا أسواتكم بالصلوات. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. قسم بطن إني قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala malam hari ini malam 24 minzul hujah malam 24 hari kebahagiaan hari nasrul islam wa izzatul islam hari kemenangan Islam dan hari Allah muliakan Islam atas seluruh adian samawiyah kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermubahalah melakukan dialog sebelumnya dengan Nasara Najran orang-orang kaum Kristiani yang ada dari Najran Najran adalah kawasan yang saat ini bagian daripada Saudiyah perbatasan dengan Yaman Najran tersebut adalah penduduk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an Ashabul Ukhdud. Orang-orang di zaman itu yang akhirnya dihancurkan dan dihabiskan yang disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa Taala. Najran orang-orang tersebutlah datang kepada Nabi Muhammad kemudian memberikan bertanya kepada Rasulullah berdialog yang ditanyakan adalah masalah Isa alaihi ala nabiina wa alaihi afdhalus salati wassalam dan di situ Rasulullah menjelaskan sampai pada akhirnya nanti saya akan ceritakan tentang mubahala akan tetapi sebelum kita masuk itu bahwa ayat yang barusan saya bacakan daripada surat Ali Imran juz ketiga mulai dari 59 60 dan 61 surat Al Imran itu menjelaskan tentang hari mubahala yang kita duduk bersama kita mendengarkan tentang hari mubahala hari mubahala turunnya pada saat amin nufud di mana banyak delegasi datang kepada rasulullah Wasallam ada sedikit perbedaan yang masyhur adalah turun di tahun terakhir yaitu tahun setelah hajatul wada' tahun ke 10 hijriyah akan tetapi yang lebih kuat yaitu mungkin terjadi pada tahun ke-9 Hijriah dengan alasan kalau kejadian Mubahala itu berada di tahun yang sama dengan Ghadir maka Rasulullah melakukan hajatul wada yang sama di tahun ke-10 kemudian beliau sepulang dari hajatul wada ada kejadian besar yaitu tansib amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib di Ghadir Khum kemudian tinggal di situ tiga hari mengambil bayat kepada muslimin dan para sahabat beliau sampai setelah itu dua hari perjalanan dari Ghadir belum sampai harusnya sehingga ada kejadian mubahala pada tanggal 24 Hijriahnya sehingga para ulama Mencaki dan menguatkan Yang mengatakan riwayat terjadinya Mubahala adalah tahun sebelumnya Tahun sebelum tahun 10 Yaitu tahun 9 Hijriah Kejadian tersebut Disepakati bahwa ayat ini Turun ketika Am Nufud banyaknya delegasi Yang datang kepada Rasulullah Sudi berganti ada pada saat itu Kejadian Surat menyurat antara Rasulullah dengan mulukil art para raja-raja yang ada di bumi. Lidzikrihi Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad wa farajhum. Ayat ini turun sehingga Rasulullah mengirimi surat terlebih dahulu sebelum kita ceritakan tentang kejadian Al-Mubahala yaitu Rasulullah menunjukkan bahwa ajarannya agamanya adalah din al-alamiyah agama yang universal untuk seluruh umat manusia maka beliau selaku sebagai rasul sebagai rasul rahmatan lil alamin yang diutus untuk segenap alam semesta beliau mengirim surat kepada para raja-raja Demaharaja Maharaja di saat itu yang ada di tiga belahan benua sekaligus dikelilingi oleh Rasulullah Rasulul Muhammad Sallallahu Alaihi Dimulai dengan Kisra wa Kaisar dan Kawakis yang ada di Ahbas sehingga ada tiga benua tersebut benua pertama Eropa, kebunian benua kedua Asia kemudian benua Afrika semuanya disuratin oleh Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang inti daripada surat tersebut mengajak dakwah ila tauhid mengajak pada ajaran mengesahkan Tuhan untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala dan mengajak menyerukan kepada umat untuk meyakini bahawa dirinya beliaulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kemudian surat itu disebarkan melalui delegasinya, diterima oleh Kisra wa Kaisar. Kita semuanya tahu Kaisar Kisra adalah orang-orang yang ada di Furs, orang-orang Zoroastia atau orang-orang Zoroaster, orang-orang yang menyembah, mengagungkan api dan matahari. Pusatnya pada saat itu berada di Madain yang saat ini bagian daripada Zaurah atau bagian daripada Baghdad dan kawasan Iran semuanya itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Kisra Kisra tersebut memegang belahan dunia kekuasaannya seluruh daripada Asia dimulai dari Baghdad sampai Ilasin semua itu berada dalam genggaman dan kekuasaan Kisra disurati oleh Rasulullah surat itu sampai di hadapannya disobek surat tersebut kemudian Mengutus dengan apa? Membawakan tanah untuk diberikan kepada Rasulullah sebagai jawapan. Bahawa engkau siapa? Aku Malikul Muluk. Engkau ajak untuk mengajak Tauhid untuk beriman kepada dirinya. Kepada Muhammad Ibn Abdullah. Diberikan tanah dan mengutus orang tersebut untuk membawa salasil min fattah. Membawa rantai yang terbuat daripada perak. Untuk membawa Rasulullah dari Madinah. Untuk dibawa menemui dirinya. Datanglah orang tersebut melalui orang yang ada di Yaman, Abadan, memerintahkan Faris Adailami datang kepada Rasulullah mengatakan aku utus, utusan daripada Kisra, ketika membaca suratmu suratnya disobek di hadapannya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Mazzaqallahu mulka kama mazzaqa risalati." Allah, semoga Allah menghancurkan dan membinasakan kerajaannya seperti halnya dia telah menyobek daripada suratku. Kemudian wahai Muhammad dan dia mengutus mengirimkan padamu tanah ini. Dijawab lagi oleh Rasulullah, malakani Allahu Ardha. Semoga Allah menjadikan kawasan dari teritorial kerajaannya bagian daripada Islam. Kemudian beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk menangkapmu wahai Muhammad bin Abdullah untuk datang di Madain Kata Rasulullah, Umkus hadih leila, wa taqtini Tinggallah engkau di malam hari ini. Besok datang kembali menghadap diriku, Rasulullah. Diperintahkan kepada Demaharaja pada saat itu. Orang-orang Kisra diperintahkan tidak mau dan nurut menaatin Rasulullah membuktikan haibah hey Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dia tinggal keesokan harinya diulang kembali untuk dibawa dikatakan oleh Rasulullah ucapannya yang begitu ma'ruf inna rabbi qad qatala rabbakum al -bariha. katakanlah sesungguhnya Tuhanku Allah tabaraka wa taala telah membunuh tuan kalian raja kalian demah raja kalian semalam 7 jam dari saat ini Malam lalu telah terbunuh raja tersebut yang memerintahkan untuk menangkap diriku dabha dan telah dibunuh pembunuhan yang amat bengis di atas ranjang tempat tidurnya yang dilakukan oleh putranya sendiri terheran-heran orang ini siapa putranya yang dijadikan wali al ahad putra mahkota yang akan menggantikan demah raja pada saat itu akhirnya tidak percaya orang ini dikatakan irja. Pulanglah, tunggulah kabar sampai datang delegasi mereka mengabarkan kabar tersebut. Benar tak lama setelah itu datang delegasi dari Madain yang mengatakan bahwa raja telah dibunuh oleh putranya sendiri bi annal ke aqim, bahwa kerajaan tidak mengenal sanak saudara. Putranya berani membunuh bapaknya karena gila akan harta dan kursi dan jabatan. Kemudian Raja yang baru memerintahkan nabiil fil Madinah, biarkanlah madi yang, nabi yang ada di Madinah tidak dilakukan apapun kepada Rasulullah. Setelah kejadian itu, tidak lama pula surat yang sama sampai pada kaisar, orang-orang yang ada di Bazanti, orang-orang Romawi. Kalau Kisra tadi adalah orang-orang Persian Orang-orang yang ada yang menguasai Yang kemudian mereka adalah penyembah matahari Penyembah api Kemudian surat yang sama diberikan kepada Kaisar Kaisar Rum orang-orang Romawi Dimulai kerajaannya sampai ke Eropa Dari Konstantinopel yaitu Istanbul pada saat ini Terus berjalan sampai Romawi sampai Vatikan Itulah kerajaan mereka Dan mereka ala Diana Nasraniyah mereka adalah berkeyakinan agamanya agama kristiani. Kemudian sampai suratnya, surat itu diberikan salah satu pembesar pendetanya, pausnya pada saat itu yang ada di Kanisa Al-Qiyamah di Palestina yang dikatakan Syekhun Harim sehingga matanya menutupi alisnya menutupi matanya tidak keluar dari kanisa kecuali sana maratan wahida setiap tahunnya keluar satu kali ketika membaca surat Nabi Allah afdhalul awwalin wal akhirin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u ila Allah wa yad'u ila islam wa yad'u lima yuhyikum mengajak untuk kepada keislaman kepada kehidupan yang sebenarnya ketika membaca ini kemudian dia keluar di hadapan umat kristiani semuanya Innahu ma bihil Isa. Ini surat dari sosok yang telah dikabarkan kabar gembira dari Al Masih Isa. Wa ana aqul asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa Spontan ketika membaca surat tersebut mendeklarasikan dirinya masuk Islam dan apa yang dilakukan orang-orang kesisin, orang-orang pendeta dan yang lainnya tidak membiarkan pembesar tersebut, pembesar pendeta tersebut masuk Islam, melainkan sehakuhu ala rijlihim menginjak kepalanya di bagian kaki mereka hatta mat sampai orang itu mati. Kemudian ketika delegasi itu mendapatkan ini, mereka mengatakan hada radu wa Muhammad. Inilah perbuatan kami sampaikan kepada Nabi kalian bahwa ajakan itu tidak diindahkan. Setelah akhirnya surat demi surat ini mulailah orang-orang yang ada di Najran, orang-orang yang ada di perbatasan Saudi dan Yaman mereka mulai mendengar dakwah Rasulullah. Qawiyah dakwah Rasulullah. Semakin tersebar Islam, sudah terjadi Fathu Makkah, sudah terjadi pembukaan dan pendobrakan Khaibar, telah terdengar pahlawan Islam yang ada pada saat itu Muhammad ibn Abdullah wa akhuhu wa sihruhu Ali ibn Abi Talib kesantrio dunia pada saat itu pada saatnya giliran orang-orang Najran datang untuk muhajajah untuk mulai bertanya dan berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang trinitas tentang keyakinan mereka akan salus akan ketuhanan yang tiga yang meng, yang telah menuhankan khalqillah wa nabi yaitu Isa al-Masih ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam datang mereka dikatakan kebetulan datangnya yaumal ahad di hari minggu dan hari minggu pada saat itu dan hingga saat ini adalah yaumul ibadah linasraniyah hari penghambaan mereka untuk melakukan ubudiyah kepada Tuhan mereka dengan tukus mereka dengan seramani ibadah mereka masuk ke dalam Masjid Rasulullah fil Madinah akhadha zawiya min al-masjid dengan salibnya, dengan semuanya, dengan loncengnya, dengan bukurnya, mereka melakukan penghambaan. Ketika itu Muslimin hendak melarangnya dan Rasulullah lihat bukti keislaman yang dibawa adalah rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan, dau biarkan mereka melakukan apa yang dia lakukan. Dan Nabi Muhammad melihat apa yang mereka lakukan. Sampai selesai solatnya, penghambaannya kepada Tuhan mereka, mulailah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, berkata, "Mada taqulu fi Isa?" Apa yang kau katakan wahai Muhammad tentang Nabi Isa? Ditanya kembali oleh Rasulullah, "Sedangkan apa yang kau katakan akan Isa? Isa adalah ilahun tamassala fi Adam, tamassala fi rajulin." Adalah Tuhan yang berbentuk manusia. Kemudian dijawab oleh Rasulullah dan ini ada bisa dibayangkan madlumiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai puncak pemerintahan Islam yang turun padanya ajaran Islam kemudian hijrah di Madinah 10 tahun dalam kurung waktu 10 tahun beliau setiap Jumatnya memberikan khutbah Jumat ah, menyampaikan kalimatul ajibah menyampaikan khutbah-khutbahnya aina nahnu wa khutbah Al Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau kita anggap beliau memimpin Madinah mulai hijrah sampai akhirnya wafat tahun 11 Hijriah pada bulan Safar ada tidak kurang 10 tahun beliau setiap Jumatnya melakukan khutbah. Khutbah pertama kalinya di Masjidil Qibah ketika beliau tidak mau menginjakkan Madinah kecuali mendunggu datangnya Fawatim ma'ali ibn Abi Talib dan beliau menyampaikan khutbahnya. Kemudian setiap tahun sampai 10 tahun aina khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melarang untuk menulis khutbah-khutbah tersebut tidak sampai pada kita fi asrinal hadir kecuali 11 khutbah beliau saja dari seluruh khutbah-khutbah yang pernah ditanyakan Al-Quran membuktikan Rasulullah ka ahadihim salah satu dari mereka idza sa'alaka ibadi yas'alunaka yas'alunaka idza sa'alaka ibadi an fulan an allan semuanya ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka dan mereka bertanya langsung pada Nabi Muhammad aina kalamuhu mereka hanya mengatakan bid'ah dengan klaim takut tercampur antara kalamullah dan kalam Rasulullah antara firman Allah dan hadis Rasulullah mana'u kitabatal hadis Hada madlumiyat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai pada akhirnya muhajajah tersebut, dialog yang terjadi ini mereka mengatakan bahawa Isa adalah Tuhan dijawab oleh Rasulullah kalau memang Tuhan Allah itu adalah qadim dan manusia itu adalah hadis maka bagaimana bisa terjadi pada Isa Ba sekaligus dia hadisun wa qadim fa maka demikian tidak mungkin terjadi beliau menyampaikan dengan hujah arusto menyampaikan dengan istima'un kalau kau katakan dia sebagai tuhan maka tuhan itu qadim la adam tidak pernah didahului ketidakadaan sedangkan Isa adalah makhluk manusia yang pernah didahului ketidakadaan maka kalau katakan kau engkau katakan bahwa Isa adalah Tuhan maka istimau nakidain fahuwa muhal. Kemudian diturunkan apa? Diturunkan mengatakan bukan Tuhan. Wa inna ma ibnullah Annal masiha masihah ibnullah bahwa masih adalah putra Allah. Kemudian dikatakan pula oleh Rasulullah kalau dia putra Allah maka turun ayat tadi awal yang saya bacakan. Inna masala Isa indallah Masali Adam sesungguhnya Isa di hadapan Allah di pandangan Allah tabaraka wa taala seperti Adam khalaqahu min turabin Allah ciptakan dari tanah summa qala lahu kun fayakun kemudian Allah mengatakan jadi maka jadilah mana yang lebih susah kalau engkau menjadikan Isa sebagai tuhan sebagai bapa ibnu Allah karena tidak memiliki bapa Maka yang lebih utama untuk kalian sembah adalah Adam Karena Adam tidak memiliki ayah dan ibu Sedangkan Isa tidak memiliki ayah Akan tetapi memiliki ibu Ibunya adalah Maryam binti Imran As-Siddiqah Dikatakan mereka Iya Kenapa kita menjadikan bahwa Isa Sebagai Ibnullah Sedangkan Adam tidak kita jadikan Ibnullah Karena ada nas di dalam kitab mereka bahwa ini dahibun ila abi ucapan yang ada hingga saat ini mungkin di Injil hanya saja yang saya baca dalam bahasa Arab saya akan pergi kepada bapak kemudian Rasulullah mengatakan tidakkah engkau menyempurnakan ucapan Isa tersebut yang ada dalam kitab kalian ini dahibun ila abi wa abikum aku pergi kepada bapak saya dan bapak kalian semuanya yakni ila tabaraka wa taala artinya kemudian bahkan Rasulullah menjelaskan bukan kepada Allah melainkan kepada Abuna Adam untuk berjumpa inna ma diangkat di sisi Allah sehingga bertemu dengan Adam fi jannatil fi sama'il awal dan lain sebagainya sampai akhirnya mereka wabuhi tal ladhi kafar mereka terbelenggu mereka terdiam tidak bisa memberikan jawaban apapun atas kuatnya organ, kuatnya hujah dan argumentasi yang diberikan oleh Rasulullah pada akhirnya mereka tetap inilah apa yang terjadi di zaman itu masih terjadi hingga saat ini yang namanya al-inat ngeyel kata orang Jawa angkuh congkak untuk menerima kebenaran apa yang telah terbukti min ba'di maja'aka bihi ilm Datang kepada mereka keilmuan, pemahaman 100% Atas kebenaran dakwah yang disampaikan Rasulul A'zam dan Nabi Al Akram Muhammad Mereka mu'anid Mereka tetap bersikukuh Dengan keyakinan mereka atas Nasraniyah Pada akhirnya Rasulullah mengajak mereka Untuk bermubahala Untuk bermula'anah mubahala adalah saling melaknat satu persatu Wa yad'u lihalak wa damar mengajak dan mendoakan satu sama lain untuk kehancurannya apabila alal haq fahuwa salim kalau dia alal batil fahuwa malun kalau dia berada pada kebenaran maka dia akan selamat sedangkan orang yang batil akan dituruni adab Allah dan akan dilaknat dan mendapatkan berbagai macam siksa dan lain sebagainya sehingga mereka mengatakan kalau begitu hada adlun ainus sawab ya Muhammad inilah kebenaran yang sebenarnya kita setuju untuk bermubahala kepada dirimu maka Rasulullah menentukannya fanaku negadan nubahilu Allah kalau begitu besok kita akan lakukan mubahala tersebut kharijal Madinah semua Muslimin menanti kejadian tersebut keesokan harinya mereka dengan seluruh pakaian tukus Nasronia pakaian yang terbuat daripada sutra dengan salibnya dengan loncengnya dengan semuanya ya mereka berharap-harap sambil menanti datangnya sayyidul wujud Muhammad dengan khawasil khawas safwatus safwa min ahli baitih sehingga mereka kesisin orang-orang yang terbesar dari mereka disebutnya Sayyid wal Aqib berkata in bahalana Muhammadin bi ummati bahalna wa in bahala Muhammad bi ahli baiti ma bahalna kalau Nabi Muhammad datang mengajak kami bermubahala dan mengajak umatnya dan orang-orangnya sahabat-sahabatnya kita berani melakukan mubahala. Akan tetapi kalau Muhammad datang Yang dibawa adalah safwatus safwa. Eleksir daripada seluruh kemuliaan Makhluk Allah Khairul basyar. Yaitu Muhammadin wa Aliyin Wa Fatimata wal Hasan wal Husain Lidhikrihi sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad Apabila Muhammad datang dengan cahaya-cahaya ini maka kami tidak akan pernah melakukan mubahala dan benar kejadian itu Rasulullah keluar dari tempatnya dari masjid sampai keluar perbatasan Madinah sampai di hujung daripada baki gharqat beliau meminta dan membawa burdah yang sama ketika hari al-qisa sehingga hari kejadian mubahala disebut yaumul kisah as hari kisah yang kedua kemudian jasa biruk batih Kemudian beliau duduk dengan kedua kakinya seperti dalam keadaan salat mustaqbilal qiblah dan mengangkat tangannya kemudian orang-orang Nasara yang pembesarnya mengatakan wallahi inni raaitu wujuhan demi Allah dan demi Isa al-Masih aku telah menyaksikan wajah-wajah rembulan kalau mereka mengangkat tangannya untuk menggerakkan yang ada daripada hadapan kami Pegunungan ini azalu min makani akan bergerak dari tempatnya maka katakanlah pada Muhammad al musalaha meminta untuk berdamai fala talanna ya Muhammad jangan laknat kami wahai Muhammad jangan doakan keburukan pada kami wahai Muhammad fala yabqa nasraniyun ala wajhil ardh Tidak akan pernah tersisa satu orang umat Kristiani satupun di atas bumi apabila terjadi mubahala pada saat itu dan mereka lari terberit menghadapi Rasulullah yang telah duduk dibawa di situ. Abna ana wa abna akum. Al-Hasanan Al-Hasan wal Husain di bagian kanan kirinya kemudian Fatimah di bagian tengah-tengahnya wanisaana wanisaakum adalah Fatimah wa anfusana wa anfusakum datang setelah Fatimah yang paling ujung adalah Ali bin Abi Thalib hada wahyu ilahi bahwa Fatimah az-Zahra salamullah Allahi bi ayyati ahwalin kanat bagaimanapun keadaannya dengan hijab sempurnanya tidak pernah mereka menyaksikan bayangan daripada tubuh apalagi wajahnya Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha di awal ayahnya Rasulullah di tengah-tengah kemudian Fatimah diapit oleh Ali di belakangnya sehingga tidak terlihat Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha dengan keadaan demikianlah Kemudian Nasrani meminta musalaha bi wujud wujudi Muhammad, meminta dan mengakui kebenaran bahwa tiga hari sebelumnya atas dialog yang terjadi membuktikan kebenaran kenubuhanmu wahai Muhammad, kebenaran dakwah risalah engkau wahai Muhammad, kebenaran agama Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah meminta musalaha dengan apa? dengan mereka akan membayarkan jizyah kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam membayarkan pajak dan sampai akhirnya salah satu mereka banyak yang masuk Islam dan lain sebagainya sehingga hari mubahala hari intusaril Islam hari kemenangan Islam hari kebahagiaan atas Allah buktikan ahaqiyatil Islam ala adyanis samawiyah membuktikan kebenaran ajaran Islam atas seluruh bahkan agama-agama yang pernah diturunkan ajarannya dari langit dari Allah tabaraka wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disambut gembira pada saat itu oleh orang-orang muslimin kemenangan tersebut dan hari yang sama ini adalah hari tasadduq Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bakhathimi wa huwa di hari di mana beliau mensedekahkan memberikan untuk Allah zakat tersebut ketika beliau raka' turunnya ayat ketika Allah tabaraka wa taala menggambarkan innama Allah sesungguhnya wali kalian kalau ingin mencari wali dan kami masih beberapa hari ini firihab ayyamil ghadir hari-hari afrah ali muhammad hari kebahagiaan ini terus dilalui kemudian milad al imam musa al kadhim hari ini hari mubahala masih hari-hari nikmatul wilayah la tusalunna yauma idin anin naim hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan diminta pertanggungjawabannya amamallah yaumal qiyamah atas nikmatul wilayah Atas nikmat kita berwilayah Dan melek mendapatkan basirah Untuk memberikan seluruh perkara kami di dunia Kepemimpinan dunia dan akhirat Kepada orang yang layak untuk memimpin dunia dan akhirat Yaitu Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Innama waliyukum Allah Sesungguhnya pemimpin kalian Wali kalian adalah Allah Wa rasuluhu wa alladhina amanu Pemimpin kalian Allah Kemudian pemimpin kalian adalah Rasulnya Dan pemimpin kalian adalah orang-orang yang beriman Alladina yuqimuna salah Wa yu'tuna zaka wa hum Kemudian orang yang beriman tadi diberikan kriterianya. Siapa? Banyak orang yang beriman. Masya Allah dikatakan mereka ini madlumiyahnya Rasulullah wa madlumiyahnya Ali bin Abi Talib. Fi kutubil muslimin kita baca di dalam misalnya kitab al-Bukhari, kitab sahihain Bukhari dan Muslim di situ ada banyak riwayat tidak mengambil dari Ali bin Abi Talib siwa 500 riwayat hanya lima ratus riwayat wa minhu khamsina riwayat dan yang sahih menurut mereka hanya lima puluh riwayat sedangkan وبديل عنه ما ادري كعب الاخبار وفلان وعلان يعني هم على ديانه يهوديه خمسة الاف روايه موجود في كتاب هذا اي مظلوميه لعلي بن ابي طالب بدهن الذين امنوا اورغ اورغ yang beriman tersebut adalah alladhina yuqimunas salat orang yang menegakkan salatnya wa wa raqi'un fa huwa Ali ibn Abi Thalib bi ulama' al-fariqain dua-dua daripada ulama muslimin ikhwanuna sunnah dan ahlul bait mereka sepakat yang memberikan pada saat itu hanya Ali bin Abi Thalib dan turunnya ayat tersebut pada 24 Dzulhijjah dan Ali bin Abi Thalib sungguh kebanggaan kita intima ila madrasah dipertanyakan nikmat ini apa yang telah kita perbuat. Manudia fil Islam, kamanudia fil wilayah. Tidak pernah diserukan di dalam Islam sebanyak seruan tersebut akan mengenalkan wilayah untuk mengajak kepada wilayah. setelah keimanan pada Allah dan Rasulnya langsung yang paling banyak yang begitu ditekankan manu fil Islam ke manu fil wilayah untuk manusia ini memberikan wilayahnya kepada selayaknya orang yang hendak memberikan wilayah padanya. Alastu aula bikum min anfusikum qalu bala bahkan mereka itu yang telah memiliki wilayah atas kami andai kata mereka mengatakan dan diri kami mengatakan kita harus melebihkan apa yang dikatakan mereka bahkan tubuh biologis kita kalau tubuh ini menginginkan akan tidur karena capek kemudian mereka mengatakan tanam jangan tidur maka kita harus kedebankan apa yang diinginkan oleh mereka apa yang diucapkan oleh mereka daripada keinginan tubuh biologis kita itu yang dikatakan alastu aula bikum min anfusikum, bukankah aku lebih aula, lebih memiliki hak, lebih memiliki segalanya atas diri kalian sendiri? Mereka mengatakan dan ikrar, qalu bala. Iya benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintaiku? Demikian artinya mereka mengartikan Man kuntu maula fa Ali bin Abi Thalib. Di beberapa malam yang lalu kita sampaikan Mungkin bukan pengulangan kalau kita menjadikan tolak ukur kemuliaan manusia dari sisi ubudiyah, faman a'badu min Ali bin Abi Thalib. Pernah saya sampaikan mungkin. Siapa yang lebih memberikan ubudiyah penghambaan kepada Allah ba'da Rasulullah yang afdal min Ali bin Abi Thalib yang tidak mengerti makna ubudiyah yang sebenarnya seperti ubudiyahnya Ali bin Abi Thalib. Saya bawakan satu cerita yang ketika beliau masih di Madinah Beliau selalu melakukan kebiasaannya Solat di setiap nakhlah Setiap daripada pohon kurma Beliau melakukan dua rakaat Kemudian solat Adapun kalau malam harinya, kesaksian seorang yang berir, orang yang matanya buta akan tetapi mata batinnya, sanubarihnya dan basirahnya begitu terang ketika diminta oleh Muawiyah Sifli Alian, diminta untuk mensifati Ali bin Abi Thalib, kemudian dia mensifati wa ida Adapun malam ketika telah menghamparkan kegelapannya Ali bin Abi Talib yajud b'nafsu. Ali bin Abi Talib yatemalmal, temalmul Salim, Wayabki buka al hazin, menangis. Hada Abu Ali bin Abi Talib dengan Tuhannya, sampai dikatakan Sahabatnya mendengarkan beliau mengatakan, ah ah ya dunia kuri gairi, ilai kata am ilai kata qat abntuki, qat talaktuki salasan la raja fiha dunia akankah engkau menipu daya diriku yaitu putra Abi Talib untuk kenikmatan dan semua fata morgana atas keduniaan ini jauhlah engkau dariku aku telah talak engkau Ada ubudiyahnya Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib sampai para sahabatnya ini menyaksikan sesekali beliau syahqa syahqatan kejang sampai terjatuh didatangi sahabatnya ditepuk-tepuk pipinya ya abal hasan ya amiral mu'minin didapati pucat wajahnya sampai dhanna annahu qad mat menyangka bahawa ali bin abi thalib telah wafat datang mengetuk pintu rumah fatimah az-zahra pintu hasan wa husain mengatakan adamallahu ujurakum laqad mata amiral mu'minin telah mata abal hasan ceritakan bagaimana keadaan hak ada halat Allah demikianlah keadaannya ibadahnya kepada Allah tolak ukur kesempurnaan manusia apabila dari sisi Ubudiyah waman alam waman abad min Ali bin Abi Thalib kalau kita melihat kesempurnaan manusia dari sisi keilmuannya wa man min Ali bin Abi Thalib babu ilmi Madinah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau menyebutkan tentang keilmuan Ali bin Abi Thalib habis waktu kita hanya untuk menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib Ali yang pernah ditanyakan segalanya Ali yang mengatakan hauna jam di sini ada ilmu andai kata laitani ajidu man yahmilah Andai kata aku menemui siapa yang sanggup mengemban daripada ilmu Ali bin Abi Talib yang memiliki ilmu manaya wal balaya ilmu makana wa ma yakun eliksir ilmu para anbiya ada pada sayyidul wujud Muhammad dan sayyidul wujud Muhammad telah mengajarkan kepada Ali bin Abi Talib fa madinah min babiha. maka Ali bin Abi Talib kalau dilihat kesempurnaan manusia dari keilmuannya a'lamu min Ali bin Abi Thalib dan terakhir kalau kita mau mengatakan kesempurnaan manusia dilihat dari sisi keberaniannya waman asja'u min Ali bin Abi Thalib siapa yang lebih berani dari Ali bin Abi Talib kalau mereka ingin mengunggul-unggulkan selain Ali bin Abi Talib dengan mengatakan asja'un nas asja'u ashabi rasulillah ulama ahlul bait melakukan sayembara alf sana buktikan kalau memang mereka pemberani sebutkan siapa dari dedengkot orang-orang kufar Quraisy yang telah dibunuh dengan pedang mereka melainkan semuanya nama-nama pembesar orang-orang dedengkot Quraisy kufar Quraisy kotalahu sayfi Ali ibn Abi Talib dimulai dari marhab al-khaybari Amr ibn Abduddun Al-Amiri semuanya syaiba dan semuanya ayah paman daripada Hindun sehingga Hindun kalau disebutkan nama Ali ibn Abi Thalib beliau menggigit keras daripada gigihnya, mengatakan man Ali ibn Abi Thalib andai kata aku bisa membunuhnya Ali ibn Abi Thalib. hadha Ali ibn Abi Thalib. Wa man asja min Ali? Siapa yang lebih berani dan pendekar Ali bin Abi Thalib? pahlawan Islam Dan begitulah Sehingga kita kalau ditanya Harusnya kita menjawabnya Bikuli fakhrin wah Harus bangga Bukan berarti sombong Harus bangga siapa antum Nahnu syiatu aliyin fil alam Siapa antum kami adalah pengikut-pengikut, pecinta-pecinta Ali bin Abi Thalib, وبدرس قاطع dengan jawaban yang amat gamblang, dengan keberanian yang utuh tanpa rasa malu-malu. Siapa Anda? Kami adalah Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Kami adalah yang mendambakan dirinya sebagai dzifzumrat Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasulullah, "Wa syi'atuka 'ala manabira min nur." Hawli fil jannah wahum jirani Bukankah ini ucapan pernah dikatakan Ketika Rasulullah memuji-muji Ali bin Abi Talib setelah peperangan Peperangan kedua dalam Islam Yaitu peperangan Uhud Ketika mulai dari mereka meninggalkan tempatnya Kemudian hanya Ali yang tetap bersama Rasulullah dan kemudian Rasulullah mengatakan dunaka'an mai mana dunaka'an mai saraya Ali samping kananmu samping kirimu dalam selesai peperangan itu uskhina bil jurah Ali penuh dengan luka-luka Ali penuh dengan anak panah Dilepas oleh Sayyidil Wujudi Muhammad Dengan cucuran air matanya Fida ka nafsu ibn ammik ya Ali Jiwaku tebusan untukmu ...wa misananku Dilepaskan satu persatu anak panah tersebut Waburi amin waktih Dan Allah memberikan kesembuhan Bebarkati Sayyidil Wujudi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian dalam itu beliau mengatakan ucapannya Bahkan bukan hanya Rasulullah yang memberikan ucapan tersebut. Malaikatul Muqarrabin fi muqaddimatihim Jibril mengatakan la fata illa Ali wa la sayfa illa Dzul Tidak bisa menahan kecuali harus memberikan pujian yang harus selayaknya diberikan kepada Batalul Abtal, Batalul Islam, Saifullahil Maslul Ali bin Abi Talib. Tidak ada pemuda seperti Ali tidak ada pedang seperti pedang Zulfiqar yang diberikan Rasulullah kepada Ali. Dalam ucapannya beliau, Ya Ali, laula akhaf, Ma an nasara fi tu fika qawlan. Kalau aku tidak gelisah, Kalau aku tidak mengkhawatirkan, apa yang diucapkan orang-orang Nasara atas Nabi mereka yaitu menuhankan Isa al-Masih seperti kejadian mubahala tersebut maka lakul fika kaulan aku akan ucapkan kepadamu wahai Ali ucapan yang mereka ketika mendengarkan itu mengambil sisa-sisa air wudhu'mu dan berjalan dengan pijakan kakimu wahai Ali bin Abi Talib walakin hasbuk akan tetapi cukuplah bagi dirimu anta akhi wa syaqiki wa wa amiri kemudian beliau mengatakan nur dan si siahmu wahai ali adalah wajah-wajah yang gemerlap bak rembulan yang ada di surga dan mereka adalah tetanggaan denganku wahai ali hadihin ni'matul wilayah maka dengan ini kita layak semua apapun ancaman, persekusi tidak ada artinya dan kita sudah kerib ala ayyam Abi Abdullah al Allahumma wafiqna li khidmat Al-Husain hatta nalqa Al-Husain. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk khidmat Abi Abdullah menjaga air mata kita kita sam, kita simpan untuk kita tumpahkan muasatan lil mustafa wal murtada wa fatimah az zahra wa hasan al Mustafa atas musibah al syahid di karbala al husain alaihi salam semoga kita bisa menghidupkan fi ahsanil hal ditambah ma'rifah kita akan al Husein alaihi salam dan kita menjadikan orang-orang fi zumrati abi abdullah al husain yadkhul fi jannatihim fi maq'adi sidqin inda malik مقتدر هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته